Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kepada semua pelajar? Diharap pelajar semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini cikgu akan cuba menerangkan ataupun memberi pelajaran yang berkaitan tajuk kawal sebelum tular. Bahasa Melayu tingkatan 5. Hari ini kita akan sentuh berkaitan dengan 2.0, iaitu kemahiran membaca. Standard kandungan 2.1, membaca secara mekanis pelbagai bahan prosa dan puisi. Standard pembelajaran 2.1.1, membaca pelbagai jenis teks untuk mengenal pasti dan membandingkan intonasi serta nada yang sesuai. Baiklah, kita teruskan pembelajaran kita. Diharap para pelajar dapat bersedia. Okey, apa yang perlu sekarang ini, para pelajar bolehlah membuka buku teks ya, ataupun buku digital. Sekiranya belum ada buku teks ataupun tiada buku teks, boleh membuka teks digital yang disediakan dalam bentuk PDF. Ya. Okey, mari kita lihat. Kita akan bincangkan pada muka surat 4 dan muka surat 5. Okey, tajuk kita ialah kawal sebelum tular. Okey. Sebelum tu kita lihat dahulu yang pertama apa aktiviti kita. Okey, aktiviti yang pertama, baca teks berita televisyen dan pengumuman dengan nada dan intonasi yang sesuai. Okey, kemudian selepas itu nanti kita akan lihat lagi aktiviti yang kedua. Okey, namun sebelum itu kita lakukan dahulu aktiviti yang pertama. Okey, baiklah. Okey, sebelum kita teruskan dengan teks ini, adalah lebih baik kita lihat imbas saya ini, ya, kod ini kita akan imbas, dan untuk para pelajar melihat contoh pembacaan berita yang diberikan. Baiklah, kita lihat seketika. Wabak denggi yang mengancam kawasan Gunung Keriang di Kedah berjaya dikawal sejak aktiviti pencegahan serta kawalan dilaksanakan Jabatan Kesihatan Negeri. Aktiviti tersebut segera dilaksanakan di zon terlibat sejak kes pertama dikesan. Menurut pengarahnya, Dr. Muhammad Fikri Ujang, antara tindakan kawalan yang dilaksanakan adalah samburan kabus, menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes dan pendidikan kesihatan kepada penduduk di kawasan terlibat. Selain itu, pemeriksaan ke atas 176 premis turut dilaksanakan dengan 14 kes dikompaun mengikut Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 kerana terdapat nyamuk Aedes di premis mereka. Kawasan Gunung Keriang diisytiharkan sebagai zon wabak denggi kerana mencatatkan 11 kes sejak 20 Mei. Sehingga sekarang tidak berlaku kes kematian melibatkan denggi di Kedah. Baiklah, okay, itu tadi tayangan yang berkaitan dengan pembacaan berita. Okay. Seterusnya kita lihat pada muka surat yang kelima. Okay, imbas saya, kod imbas saya ini. Apakah yang akan kita dengar daripada kod ini? Okey, baiklah. Murid-murid sekalian, kita masih berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Oleh itu, anda dikendaki mematuhi peraturan berikut semasa berada di sekolah. Anda dilarang berkumpul dengan kawan-kawan dalam kedudukan rapat atau bersentuhan. Tiada perhimpunan akan dijalankan buat sementara waktu. Segala aktiviti sukan dan kurikulum juga ditangguhkan. Semasa berjalan ke kelas, anda hendaklah berjalan dalam jarak 1 meter di antara satu sama lain. Perjalanan adalah dalam satu arah sahaja. Barisan dari arah berlawanan hendaklah mengikut laluan lain. Di tangga, para murid hendaklah bergerak dalam satu barisan. Pergerakan menaiki dan menuruni tangga hendaklah mengikut laluan, mengikut arah yang ditandakan. Di dalam kelas, anda dikendaki duduk di meja masing-masing.
jangan rapati meja rakan untuk bersembang dalam jarak dekat. Ingatlah, penjarakan sosial 1 meter hendaklah sentiasa diamalkan sepanjang masa berada di sekolah. Semoga murid-murid mematuhi segala peraturan yang ditetapkan. Diharapkan negara kita akan bebas daripada pandemik COVID-19 sepenuhnya. Okey, baiklah. Itu tadi dua contoh pembacaan berita dan juga pengumuman yang disampaikan ya. Daripada barcode yang pertama ini dan juga barcode yang kedua ini. Jadi selepas ini pelajar diminta untuk membaca petikan ini ya, baca petikan ini dengan intonasi dan nada yang betul. Jadi selepas ini pelajar boleh membaca berita ini dengan nada dan intonasi yang sesuai ya. Okay, selepas itu pelajar juga perlu membaca pengumuman ini, panduan menghadapi wabak penyakit. Okay, ini pengumuman eh? Contoh pengumuman. Jadi pelajar perlu membaca atau menyampaikan teks ini. Okay, jadi pelajar perlu membaca kedua-dua petikan ini dan kita akan membandingkan ya, bagaimana bentuk pembacaan berita dan juga bagaimana bentuk pembacaan pengumuman. Okay, selepas itu, selepas pelajar membaca kedua-dua petikan ini, kita akan melakukan aktiviti yang kedua ya, iaitu kenal pasti kata tunggal dan kata majmuk yang terdapat dalam bahan. Kemudian dengan menggunakan kata tunggal dan kata majmuk tersebut, tulis cerita yang berkaitan dengan penyakit berjangkit. Hari ini kita akan ada dua aktiviti untuk para pelajar, iaitu pertama membaca petikan ini ya, membaca petikan yang pertama ataupun bahan yang pertama dan juga bahan yang kedua ini ya. Dan selepas membaca dan kita dapat membezakan mana satu bentuk ataupun nada membaca berita dan juga yang mana satu bentuk dan nada pengumuman ya. Tadi sudah diberikan contoh bentuk pengumuman daripada barcode yang ada di sini ya. Okey. Jadi baiklah. Okey, oleh itu setakat ini sahaja untuk kali ini. Semoga para pelajar dapat belajar dengan baik ya, dan semoga bahan ini bermanfaat kepada semua ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.